Didi, peliharaan apa tuh, Ra? Aku beli guguk. Ih, pasti guguknya lucu. Iya dong, lucu kayak yang punya kan? Hade, iyain aja biar seneng. Oh ya, kamu beli di mana itu guguknya? Soalnya aku juga pengen beli peliharaan. Kucing untuk temennya Maui. Aku beli di pet shop lah. Masa di toko sepatu? Iya tahu kok beli di pet shop, tapi tempatnya di mana? Tempatnya yang di dekat taman itu loh. Dan itu pet shopnya baru buka. Wah, beneran Ra, dekat dong berarti. Iya beneran, ngapain juga aku bohong? Hehe, nanti aku mau cek ke sana deh. Awas ya kamu kalau gak ada. Ih, gak percayaan amat nih anak. Yaudahlah ya terserah kamu aja. Yang penting sekarang aku mau pulang dulu. Lo ngapain pulang? Aku lapar, mau makan dulu. Dasar nih anak, makan di rumah. Aku aja sini. Makasih tawarannya. Tapi, mama aku udah masak di rumah. Kasihan kalau dia dimakan. Oh gitu ya, Ra. Yaudah deh, gak apa-apa. Yaudah, Kinan. Aku pamit. Pulang dulu ya. Bye-bye. Sampai jumpa besok. Iya, bye. Wah, guys. Apa benar ya, kata Rara, kalau ada pet shop di dekat taman? Aku coba cek ke sana deh. Barangkali nanti beneran ada, kan? Aku bisa beli peliharaan. Untuk temannya Maui. Kasihan, Maui gak ada teman bermain. Sebenarnya malah sih keluar karena di luar itu terik banget mataharinya. Tapi gak apa-apa kan bisa pakai topi. Sekarang aku mau turun dulu, buat makan. Lapar banget soalnya. Aku mau makan pai labu. Kalian jangan lupa makan juga ya. Nyam, nyam, nyam. Yummy enak banget. Ya udah sekarang kita cus. Lewat jalan mana ya? Di mana nih pet shop-nya? Katanya dekat taman. Ini kah? Wah iya dong, beneran ada. Aku mau coba intip dulu lewat kacanya. Ada kelinci. Kalau kucing ada nggak ya? Aku mau pulang dulu deh buat ambil uang. Oh iya, di sini kan ada bank. Aku ambil uang di bank aja biar gak bolak-balik. Oke, sudah selesai. BTW aku tariknya Rp250.000 ya. Wah, ada orang-orang. Permisi, Mas. Saya mau lihat-lihat kucing ada di sebelah mana ya? Kucing ada di sebelah barat, Kak. Oh, di situ ya? Aku mau lihat di sebelah sini dulu. Di sini ada makanan-makanan hewan dan aksesorisnya. Ada burung juga. Wow, lucu banget guguknya. Jetty pengen pelihara deh. Tapi baru ingat kalau aku pelihara kucing dan kucing itu bermusuhan dengan guguk. Wih, ini dia kucing-kucingnya. Ada bermacam-macam warna. Di sini ada lagi ternyata. Ada yang mirip Mogi juga loh. Kayaknya aku mau nyari kucing yang warnanya beda dengan Maui.
ini ada kelinci yang tadi kita intip. Masih bingung mau beli yang mana. Masalahnya semua kucingnya lucu. Aku mau lihat yang sebelahnya lagi. Di sini kucingnya lebih berwarna. Kalau yang tadi kebanyakan putih. Kayaknya aku beli yang orang ini aja deh. Beli tali sama makanannya dulu. Saya jadi ambil kucing yang warna oranye, sama saya beli talinya satu, dan ikan, salmonnya 5, jadi berapa ya mas? Sebentar ya kak, saya hitung dulu. Totalnya jadi Rp225.000 kak. Ini ya mas uangnya. Terima kasih ya kak, silakan datang kembali. Ayo Pus, kita pulang ke rumah baru. Aku mau mampir ke Indomaret dulu. Ya, kamu tunggu di sini. Mumpung sisa uangnya masih, Jetty, aku mau beliin susu aja. Saya ambil 3 susu Jetty berapa, Mas? Totalnya Rp18.000. Ini ya mas uangnya. Ayo kita pulang Pus. Akhirnya udah sampai rumah. Kita ajak kenalan sama Maui dulu. Lupa taruh susunya. Kita ke atas Pus. Lah. Haduh, bandel banget si Impus. Akhirnya naik juga. Ih, lucu banget kalian. BTW kucing barunya, aku kasih nama Chloe aja deh. Biar bisa mirip namanya sama Molly. Kalian berdua jangan bertengkar mulu ya. Malu nanti didengar tetangga. Oke guys, segini dulu untuk drama kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya It's Makinan. Dengan cara like, komen, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oh ya, kalau kalian suka aku buat drama kawaii work lagi, kalian bisa bantu komen di kolom komentar untuk next video aku buat drama apa lagi. Nanti yang komentarnya bagus aku buatin dramanya. Oke, cukup sekian dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye guys.